kurang masak sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, anda semua bersama dengan saya Bang Ali. Okey, dalam channel Makan Sedap Malaysia. Okey, assalamualaikum. Okey, so hari ni aku nak aku ada beli menu terbaru daripada KFC Singapura, iaitu Flossy Chicken. Ya, yeah, Flossy Chicken Box. Okey. So, harga lebih kurang $10, 95 sen. So, kalau ditukar kepada ringgit Malaysia lebih kurang RM30 lah. So RM30 ni aku dapat 2 ketul ayam Flossy Chicken, 2 ketul tenders, fries, air mango sejora, dan juga ni apa eh? Oh, ni apa ni? Ini adalah mashed potato. Okay, mashed potato. Alright. So aku nak rasa dulu apa yang best sangat dengan ayam ni. Dia punya ni macam kalau korang nampak lah. Okay, so dia punya ni lebih kurang macam roti Flossy Chicken tu, lebih kurang macam serunding lah. Sedap. So menu dia kira ayam ni macam sama, dia just tabur je kat atas, tapi mungkin rempah dia pun tengah ada crispy sikit. So aku memang macam ni sebabkan aku tak makan lagi. So aku minta satu rib dengan satu thigh. Okay, so aku makan dululah. Okay. Nampak dia punya rempah tu cukup. Macam ada rasa kari-kari sikit. Kari yang manis lah, tapi rangup. So not bad lah. Bagi aku not bad. So, kalau tak silap aku dia ada letak shrimp punya paste. So mungkin ada, akan ada rasa udang sikit lah. So kepada korang yang baru tengok channel ni, okay, so aku kenalkan diri aku sekali lagi. Okay,
Korang boleh panggil aku Bang, Bang Ali. So aku merupakan owner lah kepada channel Makan Sedap Malaysia, di mana kami akan review produk-produk ataupun makanan-makanan yang ada kat dalam Malaysia, Singapura, Indonesia dan bermacam-macam lagi negara lah. So nanti korang tengok je lah video-video yang akan datang. So sebelum tu, sebelum aku teruskan makan ni, aku minta korang semua support aku dengan dua cara lah, iaitu korang like dan subscribe lah. Okay, terima kasih. Aku sambung. Stop. Macam ayam. Ayam kat mamak. Tak payah sos pun okey dah aku rasa, sebab dia macam tak tahu mungkin terlampau berminyak ke, tapi bagi aku nice lah. Rasa ayam dia pun cukup masak. Rempah dia semua rasa. So mana-mana rakyat Malaysia yang masih berada dekat Singapura tu, mungkin korang semua pun boleh try lah. Boleh try makan menu terbaru daripada KFC, iaitu Flossy Chicken. So dia ada dua set sebenarnya. Mungkin ada empat. Tapi aku ambil set yang box sekali dengan tenders, dengan fries dan juga mashed potato lah. Not bad lah. Okay, tadi aku makan bahagian thigh. So ni aku nak cuba bahagian rib dia pula. Tulang ni kau jangan gigit pula. Eh, tulang ni makanan jin. Kesek-kesek tak apa. Okay, kita cuba ayam yang kedua. Rasa dia punya fluffy sikit. Dia macam roti lah. Kalau korang pernah beli roti yang dalam dia ada inti putih tu, krim tu, lebih kurang lah rasa dia. Macam serunding, serunding ayam. Tapi dia rasa, rasa udang. Rasa udang. Rasa udang. Benda yang paling fail sekali bila kau nak makan, tapi time tu juga kau rasa kau nak berak, tu memang fail kan. Tapi apalah, aku cuba habiskan dulu. Okay, memang berbaloi lah. Dua ketul dah cukup. Tak payah pakai sos pun bagi aku dah cukup lah. Memang dia dah rasa pedas dia tu sampai lah dekat ayam. So mungkin perapan dia, marinade dia memang cukup lah.
Dia tak ada skip-skip procedure. Satu lagi yang paling aku risau, aku tengah record ni. Aku dah habis makan tapi sebenarnya aku tak tekan button play. Sebab aku takut juga. Sebab kalau aku tak request tadi bagian apa aku nak, mungkin dia orang bagi drumstick ataupun wing lah, so mungkin dia tu bagi aku tak kenyang lah. Mana kenyang babe, pagi tak makan, petang pun nak makan. Aku baca doa tadi. Aku tak baca. Aku baca sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wa akhiru. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So benda ni bagi aku nak dapat kat Malaysia memang mungkin tak ada, memang tak ada lah. So mungkin kalau kata korang nak try, kena pastikan korang boleh masuk Singapore lah. Kalau korang try. Aku tak pasti tempoh promosi ni sampai bila. Kalau ada rezeki korang, aku sarankan korang try lah. Got it.
So next aku nak makan tenders. Tenders ni aku tak pasti, mungkin isi ayam saja. Harap tak muak lah. Air sejora. So benda ni bagi aku biasa je lah. Fries pun bagi aku biasa je. Sama je fries. Kentang dia pun rasa sama je macam kat Malaysia. So kepada korang yang nak datang kat Singapore, yang mungkin ada perasaan was-was nak makan KFC dekat Singapore, jangan risau sebab dekat KFC Singapore ada sijil halal. So sampai bertemu lagi kita pada video yang akan datang. So jangan lupa subscribe channel Makan Sedap Malaysia, like, comment dan subscribe. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.